Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali pada yang kita membahas mukhtasar hizan. Dan alhamdulillah kita sampai ke bab ta'fi atau bab sifat, bab tentang na'at atau dikenal juga sebagai sifat. Kan dibaca dulu matanya. Babun na'fi. Babun na'fi. An-na'tu tabi'un lil-man'uti biraf'ihi wa nasbihi wa qasdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Taqulu qama zaidun al-'aqilu wa ra'aytu zaidan al-'aqila wa marartu bi zaidin al-'aqili. Wal ma'rifatu khamsatu ashya'a. Al-ismu al-mudmaru nahu ana wa nahnu, wal ismu al-'alamu nahu zaidin wa makkata, والاسم مبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الالف واللام نحو الرجل والغلام، وما اضيف الى واحد من هذه الاربعه. والنكره كل اسم سائغ في جنسه لا يختص به واحد. لا يختص به واحد دون آخر. وتقريبه كل ما صلح دخل الآلف كل ما صلح دخل الآلف واللام ما صلح دخل الآلف واللام عليه نحو الرجل والفرس. Bab tentang naat. Naat adalah yang mengikuti manqut. Manqut apa? Yang disifati ya. Yang disifati. Baik dalam keadaan rofaknya, dari sisi rofaknya, baik dalam sisi rofaknya, nasabnya, jarnya, kofatnya, dan ma'rifat atau nakirahnya, seperti lafaz qama zaidun al-aqilu, telah berdiri Zaid yang berakal. Ra'aitu zaidan al-aqila, dan lafaz ra'aitu zaidan al-aqila, saya telah melihat Zaid yang berakal. Dan saya telah bertemu Zaid yang berakal. Kepapasan ya. Berpapasan. Wal ma'rifatu khamsatu asya'ah. Dan yang ma'rifat ada di lima tempat. Al ismul mudmaru dalam isim domir. Nahu ana, saya, nahnu, kami. Wal ismul alamu dan isim alam. Seperti lafad Zaidin wa makkata. Wal ismul mubhamu Zaidin dan Makkah. Wal ismu mubham dan isim mubham nahu hadha wa hadihi, ini dan ini. Wa haulai dan ini jamak. Wal ismu alladhi fihi al-alif wa lam, dan isim yang dilekati alif dan lam, seperti lafaz ar-rajuli wal ghulami, laki-laki dan pemuda. Wa ma udifa ila wahidin, dan apa yang diidofahkan kepada salah satunya dari empat tersebut. Min hadhil arba'ati, yang disandarkan kepada salah satu dari yang empat tadi. Wa nakiratu, adapun yang nakiro, kullu ismin syai'in, setiap isim syai'in yang termasuk di dalam jenis. Nah, yang termasuk dalam jenisnya, la yuftasu, tidak terkhusus. La yuftasu, tidak terkhusus di dengannya satu sama lainnya, sama lain, satu sama lain. Wa taqribuhu kullu ma suluha, dan yang mendekati setiap apa yang, dan ringkasnya setiap apa yang murni, kemurni suluha, yang boleh atau yang bisa,
setiap apa yang bisa masuk dimasuki oleh alif dan lam. Nah, seperti lafaz ar-rajuli wal-gulami. Ya, sekarang kita masuk ke bab-bab tawabi ya. Ini soal pembahasannya sederet. Tawabi itu ada berapa? Empat ya. Ada na'at, atau tarkib dan badal. Sekarang kita bahas yang pertama adalah na'at. Dan biasanya pemula dalam ilmu nahwu sering sulit membedakan mana mubtada khobar, na'at man'ut dan mudhaf mudhaf ilaih. Iya enggak? Iya. Karena memang kaidnya hampir mirip. Terutama mubtada khobar dan na'at man'ut yang marfu. Itu hampir mirip. Jadi memang harus jeli untuk membedakan kaidah-kaidahnya seperti itu. Baik. Jadi na'at ini istilah lain adalah sifatnya. Na'at man'ut sifat mau sifat mausuf. Jadi ada istilah na'at man'ut, istilah lainnya sifat dan mausuf. Baik, sekarang kita baca dulu ini syarahnya. Siapa yang baca? Oke, boleh. Oke, baca dulu. Al-Nafsi. Untuk masa di awal tiba-tiba udah kasar aja. Tadu tabiu. Tabiun. Tabiun lil man'uti fi rafihi wa nasbihi wa wa khofdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Yakni innan na'ta. Itu ada hamzahnya. Annan na'ta yadba'u man'utuhu. Jadi apa tuh man'utuhu? Man'utahu fi ra'ihi inna Inkana marfu'un. Ada alifnya masa marfu'un? Marfu'an wa fi nasbihi Inkana mansuban wa fi khobdihi Inkana mahfuzan wa fi ta'rifihi Inkana marfu'an wa fi tankirihi Inkana nakirotan wa dalika fin na'til hakiki wa warrafi'i wa warrafi'u lidomiri lidomiril man'uti. An-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa rafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Na'at itu harus mengikuti yang disifati dari sisi rafa'nya, nasabnya, jarnya, ma'rifatnya dan nakirahnya. Yani an-na'ta yatba'u man'utahu fi raf'i in kana marfu'an. Jadi bahwasanya sifat itu mengikuti yang disifati dari sisi rafa' jika ia jika mausufnya rofa, kopi nasbin karena mansuban, dan na'at harus nasab jika manutnya nasab. Begitu pun seterusnya. Kalau manutnya jar, maka na'atnya jar juga. Manutnya nakiro, na'atnya nakiro. Manutnya marifat, na'atnya marifat juga. Ya, jadi kalau na'at manut harus sama dari mana? Segala sisi. Segala sisi. Tapi nggak mesti sama bentuknya ya. Jangan terkecoh. Dulu soalnya awal-awal belajar, hanya terkecoh. Terkecohnya begini. Ja'a Zaidun Jamilun. Sama nggak dari segala sisi? Sama. Kelihatannya sama. Kelihatannya. Sama-sama doma. Ya, sama-sama tanwin. Tapi ada yang nggak sama apanya? Ma'rifatnya. Ma'rifat lagi omnya. Ini banyak yang begini. Dipikir yang penting sama, padahal kan enggak. Karena Z ini marifat dan marifatnya enggak pakai alif lam, maka tetap aja na'at harus marifat. Yaitu dengan cara apa? Al-Jamil. Ya Zaidun Al-Jamil. Begitupun kalau na'atnya nakiro, misalnya apa? Ja'a apa yang kira? Ja'a rujulun ya. Ja'a rajulun tawilun. Benar enggak? Ja'a rajulun tawilun, benar enggak? Benar. Benar. Kenapa? Lihat, sama-sama rafa. Sama-sama nakir. Gimana? Sama-sama nakir. Ya. Jadi kalau kita mau lebih ringkas lagi kaidahnya, ada tiga sisi yang harus kita samakan. Yang pertama
i'rabnya. Rofa rofa, nasab nasab, jar jar. Ya. Yang kedua apanya? Jenisnya. Muzakkar, muzakkar, muannas, muannas. Yang ketiga apa? Oh, ada empat. Yang ketiga marifah dan nakirahnya. Yang keempat apa? Bilangannya. Mufrad mufrad, musanna musanna, jamak jamak. Kecuali yang mana? Jamak taksir, digolir, akhir. Nah, kalau jamak taksir digolir akhir. Ini muannas. Ya. Coba kita biar lebih meresap. Langsung kita praktek contoh-contohnya aja. Sekarang yang mufrad dulu. Kalau misalkan ja'al muslimu, misalkan apa? Kita mau mensifati muslim sini dengan apa? Al-mu'min. Ganteng ya. Al-jamil. Al-jamil. Telah datang seorang muslim yang ganteng. Benar? Sesuai kaidah? Sesuai. Sesuai kenapa? Sama-sama rofa. Dari si irob? Sama-sama rofa. Dari si jenis? Sama-sama mudzakkar. Dari sisi marifat nakirah? Sama-sama marifat. Dari sisi jumlah? Sama-sama mudzakkar. Kalau ini bilang ja'a muslimun al-jamilu, boleh? Muslimun al-jamilu, enggak boleh. Kenapa? Nakirah. Yang boleh gimana? Muslimun jamilu. Ja'a muslimun muslimun jamilu. Jamilu. Itu kalau jumlah fi'liyah. Ya. Tapi kalau jumlah ismiyah gimana? Misalkan seorang muslim itu ganteng, gimana? Nah ini jangan terbaca juga. Sifat boleh jadi khobar. Jangan terbaca juga. Sifat boleh jadi khobar. Jadi gak selamanya sifat itu hanya boleh jadi na'at. Sifat boleh jadi khobar. Ya. Kalau kita katakan al-muslimu jamilun, itu artinya apa? Orang muslim itu ganteng. Orang muslim itu ganteng. Ya. Ini kan sifat, tapi jadi apa? Khobar. Jadi khobar. Jadi boleh sifat itu menjadi khobar seperti itu. Ya. Paham? Oh. Boleh kan? Al-muslimu al-jamilun. Nah, tapi kalau kita mensifati ini dengan al-muslimu al-jamilu, jumlahnya jadi gimana? Jadi enggak mufid. Muslim yang ganteng. Muslim yang ganteng itu kenapa? Karena hukum asal khobar nakirah. Iya enggak? Ini belum ada yang nakirah nih. Marifat semua. Berarti kalau ini muslim yang ganteng itu kenapa? Misalkan al-muslim yang jamilu, tawihil loh misalkan. Tapi yang al-muslim yang jamilu itu, jamilunya jadi sifat. Bisa jadi khobar. Yang mana, yang mana? Al-muslim yang jamilu. Al-muslim yang jamilu. Khobar dong. Berarti sifat belum ada di situ. Ya gak ada sifatnya. Gak ada sifatnya di sini. Jumlah. Ya, mana sifatnya? Enggak ada muslim jamilun. Kecuali kalau mau kita sifatin dulu, muslim yang tinggi itu ganteng. Ya, di bawah putar aja kayak di bawah. Al muslimu tawilu jamilun. Orang yang tinggi itu ganteng gitu. Al muslimu tawilu jamilun. Nah, ini begitu jadiin marifat lagi, jadi enggak mungkin lagi. Al muslimu jamilu tawilu, misalkan apa? Zakiyun. Orang muslim yang ganteng dan tinggi itu cerdas. Misalkan ini jadi manfaat lagi, ya gak susah lagi. Orang muslim yang ganteng, tinggi, cerdas, sempurna dapat ya orang. Solihun. Waduh, soleh, panjang lagi lah Ustaz. Nah, jadi bisa berdiri terus ya. Intinya akan ketemu khobarnya kalau nakiro. Kalau marifat semua seperti ini, belum mufid. Nah, ini kita yang malah jadi melebar ke jumlah ismi. Kita balik lagi ke na'at ya. Jadi na'at itu harus sama dari berbagai sisi. Berarti kalau dua orang Islam itu ganteng, ya ja'a
Al-Muslimani. Al-Jamilani. Al-Jamilani. Begitupun kalau mu'anas, berarti jadi gimana? Mufrad mu'anas. Ja'at. Ja'at. Al-Muslimatu. Al-Jamilatu. Ja'at. Al-Muslimatani. Al-Jamilatani. Nah sekarang jamak. Jamak tafsirnya Jamilun apa? Jumala ya? Coba cek kamu sedikit. Jamal. Jumala apa? Jamal. Coba. Jamilun jamalnya. Itu kamu sih. Hah? Kalau ngomong itu sih. Coba dari kamu sih. Coba dicek di kamu sih. Jamil itu Ajmalun. Itu nih sentap deal. Jamil. Gimana gimana? Yang baru lihat kamu sih. Apa? Kamu? Benar ya, Jumala ya? Jadi, Ja'al muslimuna al Al-Jumala'u. Benar gak Al-Jamiluna? Hah? Kan itu jangan beda kasar ya? Kalau ada. Kalau ada. Tapi, menguatkan pendapat yang dikuatkan oleh Dr. Rafi Abdul Rahim, pengarang dulu seluruh Bala Rupiah. Di sana, kayak misalkan Sogir, itu tetap sebagainya ya? Sigor, enggak ya? Sogiruna, begitu. Ya. Begitupun dengan sogirotnya ya ja'at ya al muslimatu as-sighar tetap enggak ya sogirotnya karena untuk sifat rata-rata jamaknya itu jamak tafsir dia enggak ada jamak mudzakkar salim ini enggak ada jamak muannats salimnya jadi seperti ini ya jadi nathu harus sama dari segala sisi dari i'rabnya dari jumlahnya dari jenisnya dan dari marifat dan nakirahnya. Jelas ya? Baik. Kita baca lagi matanya. Lanjut. Taqulu qama zaidun al-aqilu. Wa i'rabuhu qama fi'lun madin. Aduh. Wa zaidun fa'ilun marfu'un bidhommatid dhahirati. Wal-aqilu an-naqtu li zaidin wa naq tul marfu'un wanatul marfu'i wanatul marfu'i marfu'un wa alamatun wa alamatu rafi'i rafi'i dhammatid dhahiratu dhammatud dhahiratu wa huwa tabi'un lil man'uti fir rafi'i wa ta'ridi taqulu qama zaidun al-aqilu engkau katakan qama zaidun al-aqilu telah berdiri zaid ya berakal. Wirobuhu koma filun madin, wazaidun filun marfun bidu matu zohiroti, wal akilu naktun li zaidin, wanatun marfui marfun, dan naat bagi yang dirofakan itu maka dirofakan. Walama terapi atau matu zohirotu, wawatawi ilman uti, dan si al akil itu mengikuti yang disifatinya. Karena zaidun ini marfu, maka otomatis al akilnya juga marfu. Saya ini sudah cukup jelas. Waraitu Zaidan al-Aqilah. Waraitu Zaidan al-Aqilah wa i'rabuhu raaitu fi'lun wa fa'ilu wa Zaidan fa'ilun wa fa'ilun wa Zaidan maf'ulun bih mansubun bil fathatid dhahirati wal aqilu naqtu li Zaidin naqtun naqtun hukum asalnya semua kali itu bertanwin kecuali ada yang mengumpul dengan tanwin ya naqtun li Zaidin mansubun Aidon bilfakhati bilfakhati dohiroti fakod tabiuhu Bilmati itu fakod tabaahu emang ada tabaah fakod tubi tub lagi itu memang tabi ayat baru fakod tabiahu
fi nasbihi wa ta'rifihi. Lanjut aja ini sama-sama isinya. Wa marartu bi Zaidin al-Aqili. Wa i'rabuhu marartu fi'lun wa fa'ilun. Wa fa'ilun wa bi Zaidin al-Arba'u harfun jarrin. Harfu jarrin. Zaidin Zaidin majrurun bil ba'i wal aqil wal aqili naqdun al aqili naqdun lahu majrurun bil kasrati dhahirati faqad tabi'ahu fi khafdihi wa ta'rifihi wa taqulu fi tankiri ja'a rajulun al aqilun ja'a rajulun aqilun wa ra'aitu rajulan aqilan wa marartu bi rajulin aqilin wa irahu kalladhi qablahu faqad tabi'a man utahu fil i'rabi wa tanqiri wa lima walamma kanan naqta naqtu kanan naqtu tarotan bikauni yakunu makrifatan watarotan yakunu nakrotan nakirotan dakarol mason ibu aksamal makrifata jadi apa masuk kata? Makrifati. Jadi apa nih? Titik. Muncul ini. Iya. Aksamal makrifati wan nakiroti. Titik. Mata puluh pintar kiri dan engkau katakan dalam contoh yang nakiro. Tadi kan contohnya makrifat semua tuh ya. Komar jadul ala kilo, raitu jadul ala kila, marotu bizedin ala kiri itu makrifat semua. Kalau contoh yang nakiro, ja'a julun akilun, raitu rojulan akilan, marartu bi rajulin akilin. Berarti dari contoh ini tidak ada keharusan natsub harus ma'rifat. Jadi natsub boleh ma'rifat, boleh nakiro, ya. Wa irabu kalladzi qablahu, dan irabnya seperti yang sebelumnya. Jadi sama aja, ja'a rajulun akilun, ja'a fil madi, rajulun fa'ilnya, akilun na'tun li rajulin. Jadi kalau ngirab, kalau na'at li, ya. Natun li, bukan natun ala atau natun ila, tapi natun li. Jadi kalau kita ngirupnya akilun natun li rojulin marfu'un walamatu rafihi domatun, ya. Fakod tabi aman utahu fil irobi watan kiri, maka sungguh ia telah mengikuti kata yang sifatinya dari sisi irobnya, ya ini sama-sama rofa, ja'arudun akilun, itu rojulan akil sama-sama nasab, merotu birojulin akil sama-sama ja'. Watan kiri dan sama juga dari sisi nakirohnya, ya. Rojulun itu nakiroh. Tapi kalau rojulunnya dikasih al, berarti gimana jadinya? Ja'ar arrojulu al-akilu, ra'itu rojulah al-akila, merotu birojulah al-akili. Itulahnya sempat di awal-awal masa belajar, aku masih mikir. Kalau Zaidun oke lah ma'rifat ya, nama orang pasti kita kenal. Tapi kalau ar-rajul kan seorang laki-laki, seorang laki-laki ini masih nggak jelas siapa ya. Tapi yang dimaksud dengan ar-rajul itu si pembicara sama yang diajak ngomong itu udah memaksudkan laki-laki yang tadi, mungkin dia nggak tahu namanya aja, tapi udah jelas laki-laki yang tadi dia temui di jalanan misalkan. Tapi kalau yang nakiro itu ada segerombolan orang, semuanya laki-laki, nah itu baru rojulun. Tapi kalau udah al di segerombolan itu, udah kita tentukan targetnya yang mana, maksud yang mana, seperti itu ya. Jadi boleh aja jah rojulun akilun, boleh jah rojul al akilun, tergantung konteks kalimatnya. Dan kadang pemula masih bingung, kapan kita pakai ma'rifat, kadang kita pakai nakiro. Ya gampang aja, realitanya gimana? Kalau kita masih belum menetapkan laki-lakinya yang mana, ya nakiroh namanya. Tapi kalau kita udah tunjuk yang itu tuh sama yang dia ngomong udah sepakat bahwa dia laki-lakinya, itu pakai yang ma'rifat.
Walau maka nana tutarotan yakunu ma'rifatan wa tarotan yakunu nakirotan zakara musannif waqsamal ma'rifati wan nakiroti. Dan ketika naat itu kadang-kadang bisa ma'rifat, kadang-kadang tarotan itu kadang-kadang ya, atau sesekali. Tarotan yakunu ma'rifatan wa tarotan yakunu nakirotan, sesekali bisa ma'rifat, sesekali bisa nakirot. Maka musannif kemudian menyebutkan bagian-bagian ma'rifat dan nakiro, ya. Apala menjadi mufrid. Wal ma'rifat. Apala dulu. Wal ma'rifatu khamsatu asya'in. Asya, khamsatu asya. Al ma'rifatu madala ala ma'i mu'ayyanin. Mu'ayyanin walladhi dzakiratun. Dzakiratul. Alladhi dzakiratal. Emang itu tak ha itu. Oh, kan. Dakiro hal. Ini jadi ini film lagi ke. Dakaroha. Emang ada aku kali. Kalau apa dalilnya? Dakarohul musanni. Oh, benar. Kom satu asya'a. Fa'il. Kom satu asya'a al-awwala. Al-awwalu minha. Al-awwalu minha. Al-ismul. Al-ismul domiru. Al-ismul domiru. Wahwa madala ala mutakalliman ala mutakallimin ala mutakallimin au mukhotoban au mukhotobin au ghaibin nahu ana lil mutakallimin wa nahnu kalau tidak awal nggak boleh tapi lil mutakallimi wa nahnu lil mutakallimi wa ma'ahu ghairihi ghairuhu au awil muadzimu nafsu wa anta lil lil mukhatabi wa anta mukhatabati lil wa anta mukhatabi wa anta lil mukhatabi wa anti lil mukhatabati wa antuma lil mukhatabina wa tabaini tabaini wa antum li jam iddat lukuril muqatibina muqatabina wa ai bantuna wa antuna li jam il ana inatil muqatibati wa huwa lil ghaibi wa hiya wa yal awwalu wa ya lil ghaibati wa huma lil ghaibina huma lil wa huma lil ghaibina huma kan musanna berarti huma lil ghaibai baini wa huma lil ghaibina wa hum lil ghaibina wa hunna lil ghaibati Fakola maka musannif berkata wal ma'rifatu khamsatu asya dan isim yang ma'rifat itu ada berapa? 5 ada 5. Al ma'rifatu madalla ala muayyanin. Ma'rifat adalah sesuatu yang telah ditentukan. Ya, yang telah ditentukan muayyan sudah ditentukan. Walladzi dzakara al musannif ya khamsatu asya. Walladzi dzakara al musannif khamsatu asya dan yang telah disebutkan oleh musannif ada berapa? Ada 5. Al awwalu minha ismud dhamiru. Jadi isim ma'rifat ada berapa? Ada 5. Yang pertama apa? Isim dhamir. Matang pohon itu. Jadi isim ma'rifat ada 5. Al ma'rifatu ada 5. Yang pertama apa? Isim dhamir. Isim dhamir. Yang kedua apa? Isim alam. Isim alam. Isim alam ya. Yang ketiga isim berarti apa? Isim mubham ya? Wal ismul mubhamu ya. Yang keempat al ismul ladzi fil alifu wal lamu ya. Al ismul ladzi fihi al alifu wal lamu fihil alifu wal lamu
lima. Al-mudhofu lil ma'rifah. Jadi yang pertama isim dhamir. Jadi dari huwa sampai nahnu ini semuanya ma'rifat. Ya, dari huwa sampai nahnu semuanya ma'rifat. Dan memang pembahasan ma'rifat ini sangat berkaitan dengan bapak coba. Jumlah ismiyah ya. Karena dalam jumlah ismiyah disyaratkan mubtada itu wajib ma'rifat. Kesimpulannya isim dhamir semuanya dari huwa sampai nahnu bisa jadi mubtada. Huwa thalibun, ana mudarrisun, anti thalibatun, antum mudarrisun, seperti itu. Nah ini yang pertama. Tapi lanjut aja yang kedua. Min aksa min ma'rifati al ismul alam alamu lahu zaidun wa makkah. Ya. Al awalu ilmun liman alamun lima yakilu wasani alamun lima layakilu. Sudah. Yang kedua isim ma'rifat yang diberi isim alam. Contohnya apa? Zaidun sama makkatu. Nah makka ini termasuk yang ghairu munsharif, nggak boleh ditarwin. Ya zaidun sama makkatu. Di situ dikatakan al awalu alamun liman yakilu. Si Zaid ini alam, nama bagi yang berakal. Wasani alamun liman lima layakil. Dan yang kedua nama bagi yang tidak berakal. Kan ini nama apa? Nama tempat ya. Seperti itu. Jadi semua nama ya, baik nama orang atau nama tempat itu semuanya dihukumi ma'rifat. Ya. Zaid, Fatimah, ini segala macam itu semuanya dihukumi ma'rifat. Itu dengan nama tempat, Jakarta, Bandung, Surabaya, itu semuanya dihukumi ma'rifat. Baik, yang ketiga waktu itu min aksamil ma'rifati al ismul mubahamu nahu hadha wa hadihi wa haulai wa hadal ismu yasmalu jami'u Jami'a asma'il isyarati wal asma'il mausulati nahul lalladhi wallati walladina wayaksulut ta'yinu fi asma'il isyarati bil isyaratil khasiyyati wa fil asma'il mausulati bisolati nahu bisilati nahu ja'alladhi qomahu. Yang ketiga yang ma'rifat isim mubham. Isim mubhamnya ada dua, isim isyarat dan isim mausul. Jadi isim isyarat dan isim mausul ini bagian dari isim mubham. Nahu hada wa hadi wa ulai, contohnya hada, hadi dan haulai. Wahada ismu dan isim mubham ini yashmalu jami'a asma'il isyarati, meliputi seluruh isim isyarat. Jadi seluruh isim isyarat banyak. Ya apa enggak? Dari mufrad musanna jamak. Hada, hadihi, hadani, hada, hadani, haulai, hadihi, hatani, haulai. Dalika, dalika, danika, ulaika. Tilaka, talika, ulaika. Nah, semua isim syarat ini dihukumi ma'rifah. Begitu pula dengan isim mausul. Jadi semua isim mausul wal asma'il mausulati nahu alladhi walati waladina ini juga dihukumi ma'rifah ya. Jadi kalau isim mausul kayak alladhi ya, alladhani, alladina, allati, allatani, allati ya. Ini semuanya dihukumi ma'rifah. Wa yasulu ta'yinu fil asmi syarati bil syarati hissiyati. Dan yang menyebabkan takyin dan yang menghasilkan takyin apa tadi takyin
ditentukan ya, ditentukan. Fi asmi isyarati dalam pembahasan isim syarat bil isyarat hissiyah dengan isyarat hissiyah. Hissiyah itu apa nih? Perasaan ya. Dengan ya hissiyah itu panca indera ya. Jadi dengan ada dengan kita menunjuk sesuatu makanya menjadi marifat. Hada ini. Maka setelah ditunjuk ya bendanya jelas dia itu telah muayyan. Sudah ditayin ya bendanya. Makanya isim isyarat dianggap ma'rifat karena dengan kita mengatakan misalkan ya hadis saburahun maka jelas yang ditunjuk adalah papan tulis yang dia tunjuk maka dia menjadi ma'rifat seperti itu. Mufilasnya mausulati bisilati dan untuk isim mausul dia menjadi ma'rifat karena adanya silah nauja'al ladzi qoma abuhu telah datang. Gimana nih? Ja'ala qoma abu. Sudah datang ya yang bapaknya berdiri. Gitu ya. Jadi dalam istilah isim mausul ada istilah silah. Silah itu adalah kalimat yang ada setelah isim mausul ya. Jadi yang menyebabkan si isim mausul ini ma'rifat karena setiap ada isim mausul pasti setelahnya ada silahnya. Sesuatu yang menjelaskan yang kenapa ya. Ya alladzi alladzi kenapa alladzi qoma abuhu seperti itu ya ya alladzi bintuhu jamilatun ya itu bapak yang punya anak cakep itu datang saya nggak tahu namanya ya alladzi bintuhu jamilatun seperti itu ya ini isim. Yang ketiga, isim ma'rifat yang ketiga itu isim mubham. Jadi isim mubham ini meliputi isim isyarat dan juga isim mausul. Lanjut. Warabi'u min aksamil ma'rifati al-ismul ladhi fihi fi'il anifu wal-lamu nahu ar-rajulu wal-gulamu. Kalau habis nahu ar-rajuli. Nahu ar-rajulu. Ar-rajuli. Ar-rajuli wal-gulamu. Ya, yang keempat warabi'u min asmil ma'rifati al-ismul ladzi fihi al-alif wal lam. Dan yang keempat yang termasuk isim yang ma'rifat adalah isim yang ada padanya alif dan lam. Contohnya ar-rajul wal ghulam. Kalau tiga yang tadi itu memang yang dari sononya ma'rifat. Ya. Jadi dari lima yang ma'rifat, tiga diantaranya dari sononya ma'rifat. Isim domir, isim isyarat, isim mubham yang termasuk di dalamnya isim isyarat dan isim mausul itu dari sononya ma'rifat. Nah untuk yang enggak dari sononya ma'rifat, kalau kita mau jadiin ma'rifat caranya gimana? Tinggal tambahin al. Misalkan babun pintu. Kalau mau jadiin ma'rifat ya baik. Al babu. Kolamun al kolam. Jadi semua yang ada alnya itu dihukumi ma'rifat. Artinya kalau kita ingin membuat mubtada dari suatu kata benda caranya gimana? Tambahin al-dun, al-kolamu jadi dun ya. Al-babu kabirun. Gak boleh kolamun jadi dun. Boleh kalau di sebagian tapi enggak mufir ya. Lanjut, wal-khamisu. Wal-khamisu min aksalil ma'rifati ma adifu udifa ma udifa ila wahidin min hadhil arba'at min hadhil arba'ati lahu ulami wa ulamun wa ulamu zaidin wa ulamu hadha wa ulamu alladhi qoma abuhu wa ulamu ar-rajul ya wal khamisu min asmil ma'rifati ma udifa ila wahidin min hadhil arba'ati. Dan yang kelima yang termasuk isim yang ma'rifat yaitu setiap kata yang diidhofahkan kepada salah satu dari empat isim yang ma'rifat. Jadi ada dari lima, tiga dari sononya ma'rifat, dua ini bisa kita bikin. Yang pertama, gimana caranya? Ditambahin al. Yang kedua, diidhofahkan kepada yang sudah ma'rifat. Bukan sekedar diidhofahkan aja ya. Karena kalau diidhofah kepada nakiro, tetap nakiro. Paham ya? Jadi kalau kita burojulin
Nakira ma'rifat. Kan dia didepakannya kepada rojulin. Jadi kita merojulin dengan hada kita merojulin. Ini adalah bukunya seseorang. Ma'rifat nakira. Nakira. Kalau mau jadi ma'rifat gimana? Ada al-tanda burrojul kita. Aha. Kita burrojul. Ah, kita bur. Ada kita bur. Kita burrojuli. Kenapa enggak boleh al-kita burrojuli? Mudof. Enggak boleh. Al-nya. Ya. Jadi yang dikasih ma'rifat itu kan yang dibilang apa? Yang dilaporkan kepada yang ma'rifat. Berarti yang dimarifatin yang mana? Jadi kalau ada kita burrojuli, nakir. Tapi kalau ada kita burrojuli, itu baru ma'rifat. Ya. Paham ya? Nah, ini contohnya lengkap nih. Kan yang ma'rifat ada 5, ada 4 ya yang udah disebutin ya. Isim dhamir, isim alam, isim mubham, isim yang ada alnya. Nah yang kelima itu yang didofahkan kepada yang 4 ini. Misalkan yang pertama kitabun, ini masih nakiro. Biar ma'rifat kita tempelin sama isim dhamir. Jadi kitabi, kitabuka, kitabuhu. Jadilah ya ma'rifat. Contohnya apa? Gulami ya, asalnya gulamun. Ada dua cara untuk memarifatkan gulamun. Yang pertama apa? Pakai al-gulamu. Yang kedua didopakan kepada salah satu dari empat ini. Ya, gulamun jadi gulami. Atau yang kedua didopakan kepada sim alam. Ini dia apa? Gulamun Zaidin. Jadilah ya ma'rifat. Karena didopakan kepada Zaid ya, merupakan isim alam dan ia ma'rifat. Wa gulamu hada didapatkan kepada isim isyarah, pembantu ini. Jelas enggak? Pasti dia tunjuk pembantunya. Gulamu hada, benar boleh aja hadar gulamu. Dalam majelis juga boleh. Yang keempat didapatkan kepada yang sudah ada alnya. Gulamu apa sih? Gulamu rajuli sini ya. Gulamu rajuli. Biasanya contohnya itu lagi gulamu radhi koma abu. Nah ini contoh yang didapatkan kepada isim musul. Gulamu radhi koma abu. Pembantu yang bapaknya telah berdiri. Seperti itu. Ya, ini kelima jenis isim ma'rifah. Apa aja? Coba ditutup kitabnya. Sindomir. 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 Ada berapa? Dua. Apa aja? Sama isim musyarah sama isim mausul. Yang keempat isim yang dilekati al. Yang kelima yang memanfaatkan pada isim ma'rifah. Ada yang ma'rifah. Lanjut. Wan nakiratu. Wan nakiratu kullu ismin sami'in fi jinsihi layak tasu bihi wahidin wahidun wahidun duna akhirun duna akhir yakni annan nakirata hiyal ismul maudu'i maudu'u li faradin ghairin muayyanin nahu rajulin nahni wa gulamin fala yahtasu fi bihi wahidun duna akhara. Itu loh. Wa nakiratu kurs min syai'in fi jinsi la yahtasu bihi wahidun duna akhara. Dan nakira adalah setiap isim yang meliputi dalam jenisnya tanpa mengkhususkan satu dari yang lainnya. Artinya kalau kita bilang rojulun, kita sama sekali enggak menunjuk dari banyak rojul itu mana ya kita maksudkan. Jadi umum. Kulis min syai'in fi jinsi, semuanya itu bisa masuk, siapa aja boleh masuk. Yani anna nakirata, yani bahwasanya nakira itu hiyal ismul maudu li fadin, itu isim yang di apa dijudulkan, judul maksudnya apa? Isim yang diidentifikasikan, yang diidentifikasikan li fadin lahir muayyin, untuk seseorang yang tidak ditentukan. Nahu rojulin dan gulam, contohnya rojul dan gulam. Malah yang tasu bihwa dan nafar, maka tidak dikhususkan
satu dari yang lainnya. Artinya begini, misalkan ada pencuri masuk rumah, maka kita katakan jauh rujulun dirabaiki, karena kita nggak tahu pencurinya siapa. Tapi kalau pencurinya udah kita kenali, ya, kita katakan jahat arrojul. Tapi kalau kita masih belum kenali, jahat arrojul. Paham ya? Patak ribu, kulu masuk masol soluha. Dukulul alfi. Alifi. Dukulul alifi walami alaihi nafur. Ar-rajulu wal ulam. Ar-rajuli wal ulam. Ar-rajuli wal ulam. Nakni annar rajula wal ulama qabla dukhulil alifi. Setelah qabla itu qabla dukhulil. Iya. Qabla dukhulil alifi wal lami alaihima nakirotan li anna rajulan yasduku ala kulli rajulin wa kadzalika ulamin ulamun falima alamma dakhaltu alaihimal alifu wallamu ta'rifu ta'arofa faqaburu. Ini tu'rifa ya. Tu'rifa fa qabulul alifi wal lami alamatan tankiri wallahi subhanahu wa ta'ala akram. Wa takribu dan pendekatan definisi. Ini pendekatan definisi dari nakirah ya. Kullu ma saluha dukhulul alifi wal lami alaihi, yaitu semua yang boleh kemasukan alif dan lam. Sebenarnya ini definisinya agak gimana gitu. Simpelnya gini aja, semua yang gak ada alnya itu nakirah, kecuali yang asalnya marifat. Tambah. Ya, semalam. Kalau saya itu semalam gak ada alnya, tetap marifat karena dia asalnya marifat. Tapi nama benda yang lainnya, kalau gak ada alnya, pasti nakirah. Pasti nakirah. Seperti itu ya. Nani anna rajula wal ulama qabla dukhulil aqwalami alaihima nakirotani. Yang kami maksud bahwasanya ar-rajul wal ulam sebelum masuk alif dan lam atasnya, keduanya adalah nakirah. Li anna rajulan yasduku ala kulli rajulin. Karena rajul benar atau boleh atau berlaku untuk semua laki-laki, ya. Wa kadzalika gulamun, begitu pula gulamun, ya. Berlaku untuk semua bulan ini bisa pembantu, bisa anak kecil ya. Malam ada salat alaihi malarif walamu tu'urifa. Maka ketika kemasukan alif dan lam, ia menjadi ma'rifat. Itu. Fakobul alif walami alamat utam kiri. Maka penerimaan alif dan lam merupakan ciri dari isim ya. Nakhirah wallah subhanahu wa ta'ala. Baik, betul nak ada pertanyaan? Kan yang tadi sifat bisa jadi apa secara makna sama, cuma bedanya gini, kalau mutanda khobar itu kan kalimat sempurna, Zaid itu ganteng, jadi kita menjelaskan bahwa si Zaid ini khobar dengan suatu kalimat yang sempurna. Tapi bisa jadi kita ingin menambahkan sifat yang lainnya. Kita ingin mengabarkannya dengan satu sifat, tapi dengan sifat yang sudah ada pada dirinya. Misalkan kita mengenal bahwa Zaid itu tinggi. Misalkan kita ngobrol-ngobrol nih, si Zaid itu tinggi ya. Bukan cuma tinggi. Selain tinggi dia juga ganteng. Maka kalau begitu contoh pembicaranya, Zaidun at-tawilu jamilun. Seperti itu. Tapi dari sisi mana sama-sama mensifati. Bedanya kalau mubtada khobar ya jadi kalimat yang sempurna. Kalau naf anu saja tanpa ada mubtadanya ya enggak bisa. Dia jadi kalimat yang sempurna. Nah, banyak yang terkecoh itu kemarin di tugas-tugas bina. Sifat jadi mudhof. Ya, sifat dijadikan mudhof. Enggak boleh.
sifat kan boleh jadi mudah tilai. Bukan mudah tilai. Jadi banyak yang bikin kalian macam ini. Misalkan ada kitabul jamili. Kalau kita ngomong hada kitabul jamili, ini artinya apa? Ini bukunya si ganteng malah. Ya. Iya enggak? Kalau hada kitabun jamilun, benar. Ini adalah buku yang bagus. Iya enggak? Hada kitabun jamilun. Artinya ini adalah buku yang bagus. Karena kitabunnya nakiro, maka sifatnya juga nakiro. Tapi kalau hada kitabul jamili, ya, ini enggak boleh. Kenapa? Kalaupun ini jadi mudah-mudah pilih, ini aneh, dipaksakan. Kan kalau mudah-mudah pilih, pemilikan kan, kepemilikan kan. Ini kan kalau datang gimana? Ini adalah bukunya si ganteng. Yang ganteng, bukunya si ganteng ya gitu. Kemana balik kan nulis contoh kayak gini? Jadi enggak boleh, ya. Jadi sifat itu enggak boleh jadi mudah pilih. Yang namanya sifat dia hanya boleh jadi sifat. Jadi hada kitabun jamilu. Dan enggak boleh juga hada kitabun al jamilu. Boleh enggak? Enggak mungkin. Hada kitabun al jamilu. Enggak mungkin. Hada kitabun jamilu. Enggak mungkin juga. Iya enggak? Nah, ini mudah menggabungkan banyak kaidah itu jadi. Ya, jadi kalau ada kitabun al-jamilu enggak mau bisa enggak gara-gara apa? Nah, ini mufid tapi salah ya. Sampai sini mufid kan? Tapi begitu dikasih al ya salah, harusnya ada kitabun jamilu. Nah, begitu kita masukin al di sini jadi hadal kitabul jamilu enggak mufid. Karena ini artinya apa? Kitab yang baru ini ya, kitab yang bagus ini. Kayak gitu, ya. Jadi memang kita harus menggabungkan banyak kaidah dalam pembahasan ini. Jelas ya? Ada pertanyaan? Oke, kalau ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.